Jadi memang pada dasarnya FOMC atau Federal Reserve telah menyampaikan bahwa ada keinginan untuk melakukan peningkatan lebih lanjut sampai dengan akhir tahun, di mana mediannya itu untuk komite partisipasi sekitar 55 sampai 575. Namun dari sisi pasar sendiri melihat peningkatan ini bisa terjadi satu di bulan depan, Juli ini, dari 525 ke 55, dan satu lagi kemungkinan besar mendekati akhir Desember. Baik, kalau kita berkaca pada risiko resesi Amerika Serikat, apakah menurut Anda ini masih mungkin terjadi hingga akhir 2023 ini? Karena kalau kita lihat di neraca dagang kita, meskipun kita sangat khawatir terhadap perekonomian Amerika Serikat di tahun ini, tapi terbukti di bulan Mei kemarin untuk ekspor kita ke Amerika Serikat ini peningkatannya yang paling tinggi dibandingkan ke negara-negara lain. Apakah ini artinya sebenarnya perekonomian di Amerika ini tetap berjalan? Ya, jadi untuk ekspektasi resesi masih akan tetap terjadi menurut kami dan konsensus, cuman tingkat severity dari resesi mungkin tidak terjadi seperti level 2008 ataupun level 2020 yang pernah kita rasakan. Jadi kalau kita lihat pelambatan ekonomi di US mungkin akan lebih tepat seperti level 1990. Apa artinya terhadap dampak instrumen investasi? Ya memang outlook pertumbuhan sedikit melambat. Cuman menurut kami ini memberikan confidence level bagi investor bahwa tidak akan adanya shock signifikan terhadap pasar modal ataupun pasar keuangan seperti itu. Baik, ekspektasi pasar sendiri saat ini seperti apa dengan The Fed yang diproyeksi akan menaikkan dua kali lagi suku bunganya? Apakah Bank Indonesia ini mungkin akan memperlambat mengurangi suku bunga acuan begitu? Karena kalau menurut Morgan Stanley ada kesempatan bagi Indonesia mungkin untuk bisa mengurangi suku bunga acuannya di akhir 2023 ini. Dan ekspektasi pasar sendiri di tahun depan, di awal 2024 ini Bank Indonesia sudah memiliki ruang untuk mengurangi suku bunga acuan. Oke, kalau konsensus, kami melihat untuk data terakhir per hari ini, kami melihat belum ada mayoritas belum melakukan perubahan either cut rate ataupun penaikan interest untuk tahun 2023. Jadi ekspektasinya 7-day BI reponya akan cukup stay. Nah, dari kami sendiri, kami melihat hal yang sama. Karena pada dasarnya salah satu kekhawatiran mungkin dari sisi Bank Indonesia yang kami lihat adalah kekhawatiran di transmisi rupiahnya. Namun lihat sendiri atau dari yang pemaparan sebelumnya, chart sebelumnya, rupiah itu salah satu mata uang yang relatif ini sangat kuat. Jadi padahal peningkatan yang terjadi di Fed di Fed rate dan dibandingkan dengan IDR BI repo rate itu jauh lebih rendah. Jadi kita lihat apabila Fed itu masih meningkatkan 50 basis lagi sampai akhir Desember, kemungkinan hal yang sama akan terjadi di mana BI tidak perlu meningkatkan dan diikuti dengan rupiah yang relatif masih stabil. Baik, Anda lihat rupiah akan ke level berapa apabila ternyata The Fed benar-benar menaikkan dua kali lagi hingga akhir 2023? Oke, menurut kami level yang mungkin agak sedikit akan sedikit mengkhawatirkan sih. Lebih tepatnya, apabila terjadi koreksi, kami melihat koreksinya itu masih akan relatif mild dibandingkan periode-periode sebelumnya. Mungkin di kisaran 15.200, 15.300. Namun dengan tingkat current account yang relatif sudah improve signifikan, foreign reserve kita yang juga sudah meningkat belakangan, kami melihat level di atas level itu sulit untuk melemah lebih jauh. Baik, dan kalau memang ternyata The Fed menaikkan dua kali lagi suku bunganya dan Bank Indonesia menahan suku bunganya, lalu seperti apa dengan risiko dana asing yang mungkin akan beralih ke Amerika Serikat dibandingkan ke emerging market seperti Indonesia? Oke, jadi pada dasarnya kalau kita lihat foreign investor gitu ya, foreign investor tuh memang arus kas asing ke emerging market, kita belum berbicara Indonesia dulu, masih kecil semenjak 2 tahun terakhir. Hal ini karena performance di negara-negara maju, khususnya US, tapi US, Japan, itu relatif tinggi dibandingkan emerging market. Jadi nggak ada alasan mereka untuk melakukan repositioning ke emerging market. Nah, di sisi lain, apabila benar memang Desember ini
Fed rate akan berakhir di 5,75, cenderung akan di tingkat FFR yang sudah di atas gitu ya, cenderung diikuti oleh pelemahan USD. Umumnya saat pelemahan USD, investor global, investor asing itu bisa melakukan carry trade, di mana salah satu impact-nya itu foreign inflow akan terjadi kembali ke emerging market. Nah, untuk di Indonesia, menurut kami yang baru terlihat hanyalah di equity market dalam 2021 dan beberapa bulan kebelakang. Memang kalau kita lihat, untuk market obligasi, foreign inflow-nya juga relatif masih kecil. Jadi masih ada upside apabila memang terjadi arus kas asing yang masuk untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi bagaimana jika suku bunga The Fed di 5,75 dan juga BI 7 Days Reverse Repo Rate ini juga di 5,75% begitu? Apa yang akan terjadi dengan pasar keuangan kita? Menurut kami, untuk pasar keuangan khusus Indonesia gitu ya, dampaknya menurut kami akan sangat minim atau relatif kecil lah kalaupun dampak. Karena pada dasarnya posisi investor di Indonesia juga relatif masih sedikit. Jadi untuk terjadinya outflow dari investor akibat peningkatan, mengantisipasi peningkatan Fed Fund Rate itu menurut kami juga tidak berdampak signifikan. Malah menurut kami setelah Fed Fund Rate itu berhenti di atas di 5,75, potensi untuk imbal hasil yang lebih tinggi akibat dorongan dari arus kas asing beberapa bulan setelahnya itu jauh lebih signifikan dibandingkan resiko saat menunggu Fed Fund Rate itu meningkat dari sekarang level 525 ke 575.